melakukan pertahanan pendekar United melalui golnya sangat luar biasa. Memanfaatkan kecepatan Aji Satria tadi. Faisal Fei di siang kedua kita lihat. Boom! Sangat luar biasa sempurna. 1-0 kali ini Cosmo Jene FC unggul atas Pendekar United. Kita lihat bagaimana sorak-sorai oleh Rizky Hana, serangan balik. Kali ini Yep, Reza Yamani, 1-0 yang sangat brilian. Berawal dari penyelamatan luar biasa Rizky Hana. Dan kita lihat step over yang dilakukan oleh Reza Yamani. Pertahanan dari Reza Osepo dan sangat terbuka. Sebelum akhirnya saya sangat bergerak dari anak Palembang ini. 2-0. Cosmo Jene unggul atas Pendekar United. Satu start yang sangat ideal dilakukan. Abdul Salam, scrimmage di depan gawang dari Cosmo Jene berhasil dimanfaatkan oleh Abdul Salam di menit ke-2. Luar biasa bagaimana tadi keraguan-keraguan dari Reza Gunawan berhasil dihukum oleh Abdul Salam. Sangat tenang, menakutkan. Dua pemain, siapakah yang akan mengeksekusi? Hamid Reza. Akhirnya Hamid Reza Rahanjang memberikan golnya di pertandingan kali ini. Setelah banyak peluang yang gagal, Hamid Reza pivot. Mantan pemain tim nasional Iran ini di tahun 2016 sampai 2022 memberikan malapetaka di jantung pertahanan dari Cosmo Jene melalui golnya. Kita lihat dalam tayangan ulang. Oh, berhasil membungkam tadi pagar betis. Dan kita lihat sujud syukur dilakukan oleh pelatih Farhad Keshavarzi. Anda Dewa Rizky. Dewa Rizky, oh baik sekali Aldi Dewa. Dewa berhasil dibaca kesempatan dan akankah gol? Kesalahan tadi pada akhirnya. Gol ketiga Pendekar melakukan comeback. Kita lihat bagaimana Suban Faidasa, kesempatan yang sangat sangat luar biasa berhasil dimanfaatkan. Setelah ada blok dari Reza Hosenpur dan Suban Faidasa menceploskan bola dari bidang permainan Pendekar terhadap gawang yang kosong. 3-2 Pendekar United. Bali GNE membuka pertahanan dari Pendekar. Reza menawar kesempatan Fahid sampai berhasil mencetak gol di 1 menit terakhir. Sangat luar biasa. Skor kali ini sama kuat juga sama. Kita lihat bagaimana Regun memberikan bola kepada Fahid. Dan Fahid berhasil menang bola di pojok kanan gawang Adi Juang. 3-3. Saling berbalas gol. Sangat luar biasa.